Prabowo mengaku masih memiliki utang kepada Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Ia teringat saat menyambut Pasutri itu dan sejumlah artis di kantor Kemenhan. Prabowo berhutang kepada Raffi dan Nagita untuk main ke rumah ayah Rafathar itu. Prabowo bahkan sempat bertanya perihal masakan yang akan dibuat Nagita bila nanti berkunjung. Capres dari Koalisi Indonesia Maju itu minta dibuatkan nasi goreng dan ikan asin. Oboran Nagita dan Raffi bersama Prabowo berlangsung seru dan menyenangkan. Nagita mengaku baru pertama kali mengunjungi kantor Kemenhan dan bertemu Prabowo. Sementara itu, Raffi kemudian mengungkit joget gemoy yang sempat viral di media sosial. Menurutnya, goyangan gemoy bagus diterapkan di zaman sekarang dengan Gen Z. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.